Yuk, kembali lagi di channel Wisateria. Konten kali ini kita akan ngebahas tier list ya. Kita akan bahas tier list berdasarkan 3 role. Yang pertama ada speedster, kedua intercept, dan yang terakhir ketiga ya, supporter. Oke, kita langsung aja masuk dalam tier listnya. Oke, di sini aku sudah berada di web tier list ya. Kebetulan sudah ada yang buat, jadi tinggal aku pinjem doang ini. Oke, untuk tier list ini ya, ini berdasarkan pengalamanku waktu ranked. Jadi mungkin bisa berbeda dengan pendapat orang lain. Oke, jadi sekali lagi untuk tier list ini hanya pendapatku doang ya. Jadi nggak murni kalau mobil ini jelek, mobil ini lebih bagus. Pokoknya sesuai dengan pengalamanku ya. Yang pertama di role speedster, menurutku yang sering dipakai di ranked pertama itu sudah pasti ya Excalibur. Aku taruh di very good atau tier S. Lalu McLaren, ini jarang banget ya, McLaren jarang banget dipakai. Kalau nggak salah ultinya ini mirip-mirip dengan Aston Martin di B11 ya. Ini jarang banget sih, aku jadi kurang paham. Aku taruh di A aja ya. Terus ada Infinite Prototype. Infinite Prototype ini ultinya nggak boleh ngedrift. Kalau ngedrift ultinya hilang ya. Jadi bagusnya hanya di jalan lurusan. Selama dia nggak ngedrift, ultinya ini nggak bakal mati ya. Ya, aku taruh di ini situasional ya, tergantung map ya. Mungkin di oke aja ya. Di tier A ya. Ini sekali lagi menurutku doang ya. Jadi mungkin berbeda dengan pendapat orang lain. Oke, untuk Bugatti LVN. Ini kebetulan mobilnya belum ada yang pakai. Ini mirip sih dengan Excalibur. Mungkin bisa lah ditaruh di tier S ya. Oh ya, ini mobil hanya di season 1 doang ya, jadi belum ada mobil-mobil baru lagi. Terus lanjut Nissan GT-R, ini di A karena ini cukup mantap sih di segala map, masih oke ini. Terus Blade, aduh Blade ini jarang banget dipakai ya. Sebenarnya bagus sih ultinya, bisa auto belok-belok ya, cuman sayangnya kurang banget ini. Aku taruh di B ya. Terus Zen ini bagus sih kalau orang yang bisa mainnya ya. Sama sih kayak Excalibur, agak sulit memang. Kalau Zen ini mungkin S mungkin ya. Terus Porsche ini juga bagus, cuman harus ngerti ultinya di tiap map ya. Untuk Porsche ini aku taruh di A. Rocket Fox ini kenceng banget ya. Ini antara S sama A sih. Aku bingung ya untuk Rocket Fox ini. Menurutku sih bagus sih Rocket Fox, jadi aku taruh S aja. Terus Aston Martin DB11, aku suka dengan mobil ini, cuman sayangnya kurang kenceng ya. Ini aku taruh di A. Ford GT ini sama dengan Zen, tapi jarang banget dipakai. Mungkin di sini ya. A lah. Terus M8. Nah, M8 ini sekarang belum meta ya. Nanti katanya ke depan bakal meta ini. Bisa barengan dengan Chevrolet Supporter ya. Mungkin karena nanti bakal meta, aku taruh di A aja ya. Sebenarnya ini aku mau taruh di B sih. Oke ya, dan terakhir M4 sudah pasti sama dengan Blade ya. Sebenarnya sih ada map-map khusus ya yang enak pakai Blade atau M4. Cuman saking jarangnya dipakai di ranked, jadi aku taruh di B aja. Oke, untuk roll speedsternya sampai di sini ya. Kita akan lanjut ke roll interceptor. Oke, sekarang kita masuk ke roll interceptor. Di sini ada total
harusnya 8 ya. 8 intercept, cuman kurang Faraday. Nanti Faraday terakhir lah. Untuk roll intercept, ini sekali lagi hanya menurutku ya. Jadi akan berbeda dengan pendapat orang lain. Oke, yang pertama ya, Ares. Aduh, intercept ini bagus semua sih. Banyak banget yang pakai ya. Ares tentu saja S ya. Terus I8. Kayaknya sekarang lagi metanya Lotus atau ini ya, Disruptor ya. Jadi BMW I8 aku taruh di A, Disruptor di S. Terus Ford Mustang pasti di S juga. Helios ini jarang banget dipakai, mungkin di A lah. Terus Link & Co, ini mirip ultinya siapa ya? Kalau nggak salah Lotus ya? Cuman jarang dipakai juga ini. Mungkin aku di A aja lah. Terus Lotus di S ya. Dan terakhir Faraday. Faraday ya mungkin bisa di S atau di A ya. Soalnya Faraday ini mirip dengan I8. Buat kalian kalau mau nge-up, mending mobil ungu sih. Misalnya contoh Lotus atau Disruptor, ini kan ultinya sama ya. Mending kalian up rarity ungu aja, karena lebih mudah ya, daripada kalian up yang rarity kuning. Susah di blueprint, mahal banget. Oke, jadi untuk roll interceptnya sampai di sini ya. Karena intercept nggak terlalu banyak mobilnya. Terus kita lanjut lagi ke roll terakhir ya, yaitu supporter. Nah, di roll supporter ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada total 10 mobil ya. Nanti Chevrolet katanya sih meta, cuman buat aku taruh ke B dulu ya. Terus Catalyst. Catalyst paling OP untuk saat ini ya. Aku taruh di S. Ether. Ether ini kenceng banget. Aku taruh di S. Terus Ford Focus. Kemarin aku nonton kontennya Nikisan ID. Sepertinya sih kurang kenceng ya untuk Ford Focus. Jadi aku taruh ke C aja. Terus Volkswagen Beetles. Waduh, ini ultinya aku lupa ya. Ini kalau nggak salah mirip-mirip Ether kah? Mungkin aku taruh B lah. B atau C ya? B aja lah, karena modelnya keren ya. Terus Juggler ini jarang banget dipakai juga. Aku taruh di B. Mini GCW aku taruh di A ya. Ini termasuk kenceng Mini GCW. Singularity sama dengan Mini GCW. Volkswagen ini jarang banget di ranked juga, aku taruh di B. Dan Zephyrus, wah Zephyrus ini lebih jarang lagi ya. Cuman karena tier kuning, mungkin aku taruh di B aja. Nah, mungkin tier list untuk supporternya cukup segini ya. Oke, jadi untuk konten tier list dari roll speedster, intercept, dan supporter sampai di sini dulu. Thank you buat kalian yang sudah nonton. Bisa tolong bantu like, komen, share, dan subscribe. Thank you semua. Bye-bye.